Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di Bram Channel. Channel yang membahas tentang seputar info yang ada di Taiwan, baik itu wisata, kuliner, dan hal menarik lainnya yang ada di sini. Sebelum jauh lebih lanjut, terus dukung channel saya dan support channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi info ya, atau berbagi pengetahuan. Sekarang saya mau ke Pasar Maling yang ada di Taiwan, tepatnya di daerah Taiyuan, di atasnya Taichung situ. Dan terus ikuti saya ya. Let's go. Oke, jadi sekarang saya sudah berada di stasiun Taiyuan ya. Dan saya masih berada di atasnya, dan di bawahnya itu dia Pasar Malingnya. Kali ini lumayan sepi juga ya, biasanya rame kalau setiap hari libur itu. Oke, jadi saya akan turun ke bawah ya untuk melihat dan untuk membeli barang-barang yang saya perlukan. Jadi Pasar Maling di sini itu menjual barang-barang bekas ya. Tidak semuanya juga barang bekas. Ada celana, baju, terus bermacam-macam lah di sini. Kebetulan hari ini lumayan sepi juga ya. Peralatan seperti ini juga ada itu, banyak. Dan harganya juga lumayan murah ya. Dompet murah-murah itu, bahannya kulit. Kali ini lumayan panas juga ya. Soalnya terbuat dari tenda sih itu seperti ini. Di sini juga banyak yang menjual HP-HP bekas itu ya. Ya tentunya masih layak pakai juga di sini. Masakan Taiwan juga ada di sini. Oh,
Barang bekas semua di sini ya. Barang-barang yang jadul juga ada di sini. Ini dia HP-HP bekas ya. Dan laptop juga ada di sini. Harganya lumayan murah juga kalau di sini. Dulunya di sini itu besar ya pasarnya. Nah, ini juga termasuk tadinya, cuman sekarang beralih fungsi sebagai parkiran ya. Sepeda juga ada di sini. Tukang pijat ya. Jam bekas juga ada di sini. Masih bagus-bagus ya. Alat pancing ini. Cukup lengkap juga ya. Banyak kunci-kuncian juga di sini ya. Komplit pokoknya itu.
Oke, mungkin sekian saja info dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa di share, komen, serta di subscribe. Oke.